ya, cara Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nak pusing di situ pula. Saya tulis balik, habis yang tuan pakai suku hitam sunnah Nabi ke tu? Selang 3 hari dia tukarlah gambar dia pakai kertas putih pula. Memang nak kena kawan ni. Awak pakai metik gitar, tumpu pada metik gitar lah. Gunakan kemahiran anda metik gitar untuk mengajak manusia supaya dekat kepada Allah SWT. Bukan mengajak manusia supaya faham sunnah Nabi ni sebagai serban ni bukan sunnah Nabi. Ha, kan? Saya tibai, memang saya tibai. Saya kata, awas saudara sudah menghina sunnah Nabi SAW. Saudara sudah menyakiti Allah dan Nabi SAW. Di mana dah tempat saudara nanti? Baca surah Al-Azhar ayat saya kesian. Saya tulis macam tu. Letaklah. Kamu siapa, aku siapa. Ha, ini dia tuan-tuan. Mengajar orang jahil. Ini yang Nabi dalam kepala Nabi memikirkan. Bagaimana nak mengajar orang yang jahil? Orang yang baru nak kenal Islam ni, macam mana cara kita nak supaya orang jahil ni dia rasa ya, Islam ni tidak membebankan. Maka Nabi kata, inna dina ad-din yusuf. Nah, agama itu mudah. Agama itu mudah. Mudah tu maksud dia ya, agama itu tidak, agama Islam itu tidak memberatkan sesuatu di luar kemampuan seseorang. Contoh macam Pak Haji kita, dia tak mampu nak semayang berdiri, nak semayang macam orang biasa. Dia semayang ada kursi, dibolehkan. Ada hadis Nabi menyebut, kalau kamu tak mampu berdiri, kamu semayang duduk. Kalau kamu tak mampu semayang duduk, kamu semayang baring, berbaring di atas rusuk kanan. Kalau kamu tak mampu, kamu baring terlentang, kaki kamu menghadap ke kiblat. Kalau kamu tak mampu, memang betul-betul tak mampu ni, memang paralyzed, lumpuh seluruh badan, yang boleh gerak mata je, gunakan isyarat mata. Yang penting kena solat. Solat tu wajib. Itu maksud agama tu mudah. Bukan agama mudah tu maksud dia macam yang orang Syiah faham. Waktu semayang boleh boleh dijamak sekali rap dalam satu masa, 5 waktu sekali. Subuh, Zuhur, Asar dan Isyak boleh semayang sekali. Itu pahaman orang Syiah. Itu tak kena dengan kita. Itu tak sama dengan apa yang Nabi sebut. Agama itu mudah. Ini dia. Kemudian melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan sesempurna mungkin. Melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan sesempurna mungkin. Supaya Nabi SAW ini jadi contoh. Uswah. Sama-sama Nabi boleh ikut Nabi. Macam mana Nabi solat, berdiri, macam mana rukuk, macam mana sujud, macam mana tahiyat, macam mana semualah. Itu dia. Yang ada dalam fikiran Nabi SAW. Kata Al-Faqir, ini penterjemah. Maka memang selayaknya Allah SWT meminjamkan dua nama daripada nama-nama Allah yang maha mulia. Asma'ul Al-Husna kepada kekasihnya, iaitu Ra'ufur Rahim, Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim. Dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi SAW itu ada dua sifat yang ada pada Allah, iaitu ra'uf, seorang yang pemaaf. Ra'uf. Cuba tengok dalam sejarah Nabi macam manalah. Kita baca dalam sejarah, bila kita membaca tinta sirah Nabi SAW, lembaran sirah Nabi SAW, terjumpa kisah seorang wanita Yahudi kan, yang selalu menyakitkan hati Nabi. Bila Nabi lalu je dekat rumah ni, dia curah je macam-macam dibaling dengan tujuan nak menyakitkan Nabi SAW. Nabi buat tak henti, walaupun kena baling dengan air cendol busuk lah, kena baling kotor-kotor lah, kena baling dengan ya, bot ikan busuk lah, macam-macam. Nabi lalu buat tak tahu, boleh. Kena provok, Nabi diprovok. Nabi menerima provokasi melampau wanita Yahudi ini dengan baik. Nabi tak pernah pun bertindak balas. Nabi relax, senyum. Kemudian satu hari Nabi
Nabi SAW bila lalu Nabi tunggu juga perempuan ni keluar ke kan? Tak ada. Nabi tanya pada dia Rasulullah, mana pergi perempuan tu? Tuan tak tahu ke cerita apa dia wahai apa dia puan? Makcik ni sakit, dah dua hari sakit tak keluar. Nabi pergi ziarah. Nabi pergi ziarah. Dan dengan akhlak Nabi yang mulia tu, Nabi sendiri yang ya memberi, yang menyuapkan makanan pada ya, wanita yang di sini. Nabi SAW memberi ubat untuk dimakan, memikat hati wanita Yahudi ini sampailah wanita Yahudi ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sampai wanita Yahudi ini mengucapkan dua kalimat syahadah. Itu sifat yang sifat Allah yang ada pada Nabi. Rauf, Rahim, penyayang. Nabi SAW ni penyayang. Dan sangat-sangat penyayang pada isteri, pada anak-anak, ya, hatta kepada ya, kepada jiran, kepada sahabat Nabi. Nabi kalau makan mana pernah makan Nabi tak share. Nabi kalau makan Nabi share dengan para sahabat walaupun sikit. Nabi share dengan sama, marilah sahabat duduk sama aku, makan sama aku, kata Nabi. Tapi yang heran dengan barokah Nabi SAW, makanan itu boleh dimakan oleh semua yang ada. Semua sahabat yang duduk Nabi, semua sahabat makan dan tak luar sikit pun. Nabi ada lagi bahagian untuk Nabi makan. Ya. Jadi kalau logik, kalau lah kata sejemput makan tu, kalau share 10 orang, kata macam saya, saya ada sejemput makanan. Tuan-tuan datang 10 keliling saya. Saya agaknya dapat sebutin dua je agaknya. Nasi. Yang lain semua tuan-tuan bunuh sampai menjilat jari lah. Tak merasa saya. Tapi Nabi tidak gitu. Walaupun Nabi ada sejemput makanan, bila sahabat duduk keliling, sahabat makan dengan Nabi SAW, makanan itu Allah Ta'ala takdirkan tidak habis. Cukup untuk semua orang. Bayangkan. Ini sifat rahim, penyayang Nabi kepada sesama manusia, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan. Kita baca kisah sebatang pohon tamar. Kan? Bila dah siap mimbar tu, Nabi tak menyandar pada pokok tamar. Bila Nabi naik ke mimbar tu, kedengaran bunyi pokok tamar, bunyi orang menangis. Sahabat-sahabat semua diam. Ada bunyi menangis. Rupanya bunyi menangis datang daripada pohon tamar. Pohon tamar tu menangis. Kenapa kau menangis wahai pohon tamar? Sebab kamu tidak lagi bersandar kepada aku, ya Rasulullah. Sebab itulah aku menangis. Nabi berpujuk, Nabi bersandar juga. Nabi arahkan sahabat alihkan mimbar itu supaya boleh duduk ya, rapat dengan pokok tamar. Supaya Nabi bila Nabi duduk, Nabi boleh bersandar pada pokok tamar. Nampak? Nabi sayang kepada hati tumbuh-tumbuhan pun ada sifat rahim Nabi SAW. Baik. Baik.